Daerah Lawas di Limbang, persinggahan pertama yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah di Sarawak selepas selesai lawatan dan perjalanan kembara kenali Borneo di Sabah. Sejurus tiba di ICQS Merapok Lawas, rombongan baginda berdua terus menuju ke tebingan Sungai Lawas untuk meluangkan masa bermesra dengan rakyat jelata. Seluruh rakyat Lawas dan Limbang menzahirkan kegembiraan dan ucapan terima kasih atas kunjungan baginda berdua. Alhamdulillah, terima kasih atas ketibaan Kebahaduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ke daerah Lawas. Ini merupakan satu penghormatan terbesar bagi kami rakyat di Lawas dan amat-amat mengalu-alukan ketibaan Yang di-Pertuan Agong. Jadi selaku wakil rakyat daripada daerah Lawas dan Limbang, berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi kami ucapkan Kebahaduli Yang di-Pertuan Agong. Saya rasa sangat teroja, lepas tu excited sangat sebab ini yang pertama kali dan julung-julung kalinya Pertuan Agong dan Tuanku Permaisuri datang ke Lawas untuk beramah mesra dengan rakyat Sarawak. Terima kasih untuk Pertuan Agong dan Permaisuri kerana datang ke bandar, ke daerah Lawas. Ini peluang yang ditunggu-tunggu rakyat Lawas, khususnya bertemu dan menatap wajah baginda berdua dari jarak dekat. Walaupun hujan lebat pada sebelah petang, cuaca tidak menggugat niat rakyat yang sentiasa menunggu di tepi jalan yang dilalui rombongan kembara tersebut. Saya berasa sangat gembira dan teruja dapat melihat kedua baginda di Lawas hari ini. Ini merupakan momen yang sangat manis untuk saya sebagai rakyat Limbang, khususnya di Sarawak ini, melihat kehadiran pemimpin kesayangan rakyat. Sebelum ini kami hanya dapat melihat beliau baginda di TV dan di media sosial. Hari ini kami begitu bersyukur dan ini merupakan saat manis untuk kami penduduk di utara Sarawak. Terima kasih. Kami masyarakat di daerah Lawas sangat teruja dengan kedatangan kedua baginda ke daerah Lawas pada hari ini. Kami berasa cukup bertuah dan beruntung kerana dapat melihat sendiri beliau bersama-sama menyantuni rakyat di daerah Lawas. Selepas beramah mesra dengan rakyat di tebingan Sungai Lawas, Yang di-Pertuan Agong bersama rombongan baginda pun berangkat ke negara Brunei Darussalam bagi lawatan tertutup sebelum meneruskan perjalanan ke Bumi Kenyalang, iaitu bahagian Miri pada Sabtu ini. Konvoi kembara kenali Borneo Yang di-Pertuan Agong di Sarawak ini bermula semalam hingga 13 hari bulan September nanti. Ia akan menjelajah 6 bahagian di Sarawak melibatkan jarak perjalanan kira-kira 1,198 km dari Lawas sehingga ke Teluk Melano di bahagian Kuching. Hari ini, baginda juga menghabiskan masa di Brunei dan dijangka bertolak ke Miri pada pukul 9 pagi esok. Semestinya, rakyat di Miri sudah tidak sabar ingin menyambut ketibaan tuanku dan rombongan baginda.